hari ini apa yang hadir, kita yang hadir dari bersama dengan anggota dari siap, Prof. Jangan terlalu terkoreksi, Prof. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka sidang ujian promosi doktor atas nama Saudara Muhammad Yusuf. Saudara Romo Pindus, yang terbuka promosi doktor Universitas Nomor Pare, yang saat ini berlangsung akan mengajukan disertasi saudara yang berjudul Manajemen Pembelajaran Digital Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Budaya Religius pada SMA di Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, sekretaris sidang membacakan kurikulum kita Pompindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusuf, tempat dan tanggal lahir, 1 Januari 1960. Alamat Jalan Muhammadiyah. Riwayat pendidikan formal. SD Negeri 6 BP Kecamatan Baramsi, Kabupaten Sidrap. SD Negeri Baramsi Kecamatan Baramsi, Kabupaten Sidrap. SMA Negeri 158 Kabupaten Sidrap. S1, 3, 4, Perguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang. Kemudian S2 PhD Universitas Muhammadiyah Balikpapan. Riwayat pekerjaan guru fisika SMA Negeri 1 Kota Padua Kabupaten Sidrap, guru fisika SMA 1 Sidrap Kabupaten Sidrap, guru fisika SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Sidrap, guru matematika SMA Negeri 1 Lembang. Kemudian riwayat organisasi sekretaris umum PN Cabang Barat Kabupaten Sidrap, bendahara PN Sidrap, anggota PN Sulawesi Selatan, anggota PDN Kabupaten Sidrap, ketua bidang keagamaan PGRI Kecamatan Pancasila, ketua PGRI Tati SMA Negeri 23, ketua Kooperasi SMA Negeri 43, ketua NPMP Fisika Kabupaten Sidrap, wakil ketua PDN Sidrap, ketua komite dakwah khusus KDK. Kemudian pada ini yang diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk menuju promosi doktor dengan judul Contextual Teaching and Learning Strategy for Improving Metacognitive Skill of Student and SMP Negeri 2 Pembuangan Mesinnya dengan Komisi 2 pada Jurnal Education Administration Theory and Practice pada tahun 2022. Terima kasih Ibu Sekretaris. Saudara Menteri istri Bro. Berapa istri? Satu. Satu ya. Alhamdulillah.
seperti itu, saya persilakan kepada saudara untuk menjelaskan di sesinya agar nanti para timunisi menerima apa-apa yang menjadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad S.Sos., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, sekaligus sebagai Ketua Sidang Promosi Doktor dalam sidang terbuka pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare yang sekaligus juga sebagai sekretaris sidang dan juga beliau adalah penguji ketiga dalam disertasi saya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, promotor saya Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Asa MAG, beliau juga adalah Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Prof. Semoga senantiasa sehat dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hadi Fajarianto, MPDI. Beliau adalah penguji eksternal saya. Sekaligus juga beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, Wakil Rektor yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ramang Geteng selaku penguji satu, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Mashar Idris MAG selaku penguji kedua, kemudian Bapak Dr. Abdul Halid MPDI selaku co-promotor dua, dan yang saya hormati Bapak Dr. Raya Mangsi MPDI selaku ketua prodi S3 program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare yang juga selaku co-promotor satu menggantikan almarhum Profesor Dr. Haji Tawani Rahmah. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya beliau banyak memberikan masukan kepada saya, namun beliau tidak sempat menyaksikan pembimbingan saya pada hari ini. Beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidrap, Wakil Rektor 4, kemudian dari ITKES, kemudian ada juga Kepala Sekolah saya, Bapak Siswa di SAG MPDI, MSI, yang sempat juga hadir pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, ada juga teman saya dari SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Pinrang, yang juga sempat hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda dan senantiasa bernilai ibadah kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan judul disertasi saya sebagai salah satu syarat utama yang harus diselesaikan untuk
mencapai gelar doktor pada bidang pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Adapun judul adalah Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berbasis digital dalam mewujudkan budaya religius pada SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis digital di SMA Negeri di Kabupaten Sidrap. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana budaya religius di SMA di Kabupaten Sidrap. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi di SMA Negeri di Kabupaten Sidrap. Kemudian sumber data yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sementara instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu oleh instrumen observasi, wawancara, pedoman, dokumentasi, teknik pengolahan data dan analisis data, yaitu editing, pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan concluding, kesimpulan. Teknik analisis data dan observasi, yaitu wawancara, dokumen, dan triangulasi. Penguji keabsahan data meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis digital di SMA di Kabupaten Sidrap adalah menggunakan blended learning dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Form sebagai media untuk membagikan buku dalam bentuk PDF sehingga peserta didik dapat melihat materi yang disampaikan setelah waktu pembelajaran tatap muka selesai. Peserta didik kemudian dikirimkan link video YouTube atau Google Form lewat WhatsApp sebagai bahan belajar evaluasi di rumah masing-masing budaya religius di SMA Negeri di Kabupaten Sidrap berupa aktivitas keagamaan dan hubungan sosial seperti sholat zuhur berjamaah, sholat duha, mengucapkan salam ketika siswa mulai masuk di pekarangan sekolah. Kemudian literasi Al-Quran, pembacaan Asma'ul Husna sebelum pembelajaran dimulai, berdoa bersama, infak setiap hari Jumat, saling menghormati dan toleran. Bentuk manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu dengan membuat perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pendekatan penanaman nilai inculcation efforts. Penelitian ini berimplikasi kepada Dewan Guru khususnya Guru Pendidikan Agama Islam untuk melaksanakan pengawasan pemantauan dalam proses pembelajaran mengarah untuk memanage pembelajaran pembinaan profesional guru PAI melalui kegiatan diklat atau workshop penambahan jam pelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler pembuatan program sekolah dalam upaya memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan program yang dimaksud disusun dan dilaksanakan. Kesimpulan. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis digital di SMA Negeri di Kabupaten Sidrap adalah menggunakan blended learning dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan
Google Form sebagai media untuk membagikan buku dalam bentuk PDF sehingga peserta didik dapat melihat materi yang disampaikan. Setelah waktu pembelajaran tatap muka selesai, peserta didik kemudian dikirimkan link video YouTube atau Google Form lewat WhatsApp sebagai bahan belajar evaluasi di rumah masing-masing. Budaya religius di SMA Negeri di Kabupaten Sidrap yaitu berupa aktivitas keagamaan, hubungan sosial seperti sholat zuhur berjamaah, sholat duha mengucapkan salam, khatam literasi Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai, berdoa bersama, infak, sedekah setiap hari Jumat, saling menghormati dan toleransi. Bentuk manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam mewujudkan budaya pendidikan agama Islam, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pendekatan penanaman nilai, inculcation approach. Implikasi dari manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap kebijakan yang harus bersandar pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal ini terlihat dengan adanya pengawasan dan pemantauan dalam proses pembelajaran, pengarahan untuk memanage pembelajaran, pembinaan profesional guru PAI melalui kegiatan diklat dan workshop, penambahan jam pelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembuatan program sekolah dalam upaya memperoleh hasil yang maksimal sesuai harapan dan tujuan sekolah. Program yang dimasuk hendaknya disusun dan dilaksanakan. Kebijakan dalam pelaksanaan tugas pembelajaran dilakukan oleh guru di kelas selaku pimpinan memberikan arahan terlebih dahulu sambil mengamati dan mengevaluasi KBM yang dilakukan di kelas. Selain itu, saya juga memberikan jalan keluar agar segera memperbaiki teknik pembelajaran yang digunakan di kelas dengan harapan peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Untuk itu, setiap guru diarahkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran di kelas tetap dalam suasana hidup dan menyenangkan. Pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam mewujudkan budaya religius di sekolah, namun bagi Dewan Guru dan Guru Pendidikan agama Islam di sektor tahap implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan peran dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan pembiasaan dan keteladanan sebagaimana dicontohkan guru pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi. Berikut ini dikemukakan beberapa rekomendasi peneliti sebagai berikut. Kepala sekolah direkomendasikan untuk mempertahankan, mengintegrasikan upaya pola pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di sekolah, memberikan dukungan serta komitmen besar terhadap pelaksanaannya. Pengelola pendidikan hendaknya melakukan reorientasi kembali kepada visi dan misi serta program pendidikan di sekolah yang diarahkan kepada manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam atau IMTAK melalui perwujudan budaya religius di sekolah. Para pengelola pendidikan hendaknya mengelola pendidikan secara profesional sehingga upaya pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dikembangkan kembali untuk menggali aspek-aspek lain yang berkaitan dengan manajemen pelajaran pendidikan agama Islam dalam perwujudan budaya religius di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan di hadapan para Bapak promotor dan para penguji. Semoga insya Allah dapat memberikan arahan dan petunjuk untuk kesempurnaan pelaksanaan ujian pada hari ini. Terima kasih. Nasru minallahi wa fathuhu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Terima kasih.
Jadi rupanya dari dulu ya secara angka itu pada gizi dan sebagainya itu saya teringat pernyataan tentang salah seorang pimpinan besok hari pajak mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari pendidikan kita termasuk di dalamnya pendidikan agama ada karena belum efektifnya sentuhan manajemen terhadap pembelajaran pada umumnya dan pembelajaran agama Islam khususnya. Dari hasil penelitian Saudara Muhammad terus mengenai manajemen pembelajaran pendidikan Ustaz di sekolah yang diberi apalagi berbasis digital untuk mewujudkan budaya religius ini tidak main-main. Jadi belum dikaitkan dengan digital itu sudah dianggap banyak kelemahan. Apalagi dengan dikaitkan dengan digital, secara pemahaman guru saat ini. Yang mau diwujudkan adalah gaya religius. Ini menimbulkan juga pertanyaan. Gaya religius itu artinya budaya agama. Sementara yang dipahami bahwa agama itu bukan kebudayaan. Apa yang saudara maksud dengan budaya religius ini? Yang mau dicapai melalui pembelajaran manajemen pembelajaran pendidikan agama berbuat digital. Silakan. Kasih Pak Prof. Yang saya maksudkan budaya religius
dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis digital ini adalah bagaimana siswa sebagai pelajar atau peserta didik yang harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran agama secara keseluruhan. Sebab bagaimanapun juga bahwa objek penelitian yang kami lakukan ini adalah bukan sekolah agama, bukan sekolah yang berbasis pendidikan agama Islam, bukan lembaga pendidikan sekolah seperti Madrasah Aliyah, seperti pesantren lainnya, ataukah sekolah-sekolah Islam. Sehingga dengan pandemi COVID-19 yang lalu itu sangat memungkinkan pembelajaran pendidikan agama tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerawanan yang seperti ini, maka inilah mungkin salah satu dampak sehingga terjadi pandemi COVID agar supaya proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan menggunakan teknologi. Agar supaya pengamalan nilai-nilai ajaran agama terhadap siswa, khususnya pada siswa-siswa SMA yang berbasis sekolah umum itu ajaran agamanya tetap berjalan sesuai dengan harapan kita semua sebagai warga atau komunitas anak sekolah yang berbasis agama Islam. Sebab kalau tidak, maka pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak dapat terjadi. Sehingga dengan demikian, pembudayaan nilai-nilai religius yang saya masukkan di sini adalah bagaimana anak-anak itu bisa menjalankan syariat ajaran agamanya. Artinya religius di sini adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan agama secara keseluruhan. Seperti itu, Pak Prof. Jadi budaya religius itu adalah lahir dari kegiatan yang berbasis digital. Itulah apa namanya budaya religius. Jadi perlu dijelaskan nih budaya religius itu sebetulnya apa, sehingga kita dapat mempertahankan bahwa agama tidak menghasilkan kebudayaan. Jadi katakan budaya religius artinya budaya yang jelaskan ini. Saya khawatir kalau Anda terkena gagasan menteri pendidikan dan kebudayaan di era reformasi yang melakukan satu langkah maju sebetulnya, yang menetapkan pendidikan karakter dengan 8 prinsip itu yang dilaksanakan dengan tadi bahwa pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini kurang berhasil. Dibuktikan dengan terjadinya krisis kalangan siswa baik dari SMP SMA pada waktu itu telah itu kekirian pelajar. Sehingga dia berkesimpulan bahwa pendidikan agama tidak mampu mengatasi. Karena itu, lahirlah suatu program pada tahun awal tahun 2000 yang banyak diinformasikan oleh kepala Litbang waktu itu dijawab oleh Profesor Mansuardi dengan melakukan langkah-langkah yang paling terkenal yaitu mengadakan pelatihan guru. Sampai jumlah perubahan ini tidak seorang pun berlogam adiannya. Sehingga pada waktu itu Sekjen Kementerian Agama, Saudara Marwan Sarijo, yang menulis dalam bukunya Pendidikan Islam dari masa ke masa, bahwa apa yang dilakukan menjadi pendidikan dan kebudayaan itu suatu pengingkaran terhadap tugas utama Kementerian Agama. Sejak awal, tetapnya pendidikan agama sebagai hasil dari sidang-sidang yang dilakukan oleh pendidikan itu dan disusuri oleh orang-orang sunni sehingga berhasil dari pendidikan agama itu diterima masuk di sekolah umum setelah 1,5 abad ketiga setengah abad hilang
sudah meninggalkan sekolah umum ini berjalan ya, di era reformasi dari masa alam. Karena itu lahirlah gagasan pendidikan karakter yang dikomentari oleh sekjen pada waktu itu bahwa pendidikan agama itu sebenarnya bagian yang terpenting daripadanya adalah akhlak. Oleh karena itu, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu, dapat sorotan. Tapi waktu itu Menteri Wakil Menteri, Pak Faisal mengatakan bahwa itu adalah gagasan yang sebenarnya tidak mengurangi arti pendidikan agama. Cuma dengan komentarnya ditulis satu malam dalam buku dari awal dikatakan bahwa pendidikan agama yang diamanatkan sejak awal maksudnya pendidikan agama itu kurang berhasil karena itu harus diganti dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter apalagi kan adalah pendidikan akhlak dalam artian bahwa pendidikan agama sebagai itu harus tetap dipertahankan walaupun memang intinya adalah pendidikan akhlak yang diistilahkan dalam pendidikan karakter. Itulah sebabnya maka lahir istilah budaya religius. Jadi kalau kita terima budaya religius, budaya agama, karena agama itu bukan hasil pemikiran, bukan budaya, tapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini mau dipakai seperti yang saya katakan itu adalah argumentasinya yang kami. Saya kira itu. Yang kedua, manajemen seperti yang saya katakan tadi dikerjakan oleh Maju Fajar sehingga kegagalan atau ketidakberhasilan pendidikan termasuk pendidikan kami karena belum efektif sentuhan-sentuhan manajemen baik dari perencanaannya maupun apanya pelaksanaannya pengawasannya yang empat unsur utama dari manajemen itu masih belum berjalan dengan efektif. Pertanyaan saya, bagaimana Anda melihat manajemen pembelajaran agama di sekolah yang diteliti berkaitan dengan empat prinsip tadi mulai dari perencanaan sampai pengawasan? Silakan. Terima kasih Pak Prof. Seperti kita ketahui bahwa institusi sekolah umum itu kuota untuk pembelajaran pendidikan agama itu sangat minim. Karena itu dalam kurikulum hanya 2 kali 45 menit dalam sepekan. Oleh karena itu, upaya untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai spiritual kepada siswa, khususnya peserta didik, maka dalam pengelolaan pendidikan itu harus memiliki manajemen yang sistematis, ya tentunya harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian, termasuk Kementerian Agama, kemudian juga termasuk Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, regulasi yang ada, sehingga apa yang harus dilaksanakan di sekolah sebagai bentuk turunan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar supaya manajemen pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam ini dapat terkelola dengan baik. Mulai dari sistem perencanaan, kemudian pada pengorganisasian, kemudian juga pelaksanaannya, sampai pada kontrolnya atau pengawasannya, sehingga pada tiba pada sebuah nilai-nilai evaluasi yang harus diterapkan sebagai bentuk implementasi dari ajaran agama itu bisa dilaksanakan secara baik oleh para pemegang kebijakan, termasuk pimpinan yang ada di sekolah, dengan berbagai perangkat-perangkatnya yang harus melaksanakan pengelolaan pendidikan itu. Sehingga khususnya pendidikan agama di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Pak Prof.
Ya. Itulah tadi Pak Prof yang saya katakan bahwa porsi atau durasi waktu yang diperlukan, yang dipergunakan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu dalam sepekan untuk sekolah-sekolah umum itu hanya 2 kali 45 menit. Jadi waktu yang sangat singkat tentunya tentunya sangat minim sekali. Tidak sama kalau di pendidikan-pendidikan madrasah baik sanawiyah maupun aliyah, itu durasi waktu memang ada pengalokasian, misalnya belajar tentang akidah, belajar tentang akhlak, belajar tentang ibadah, belajar tentang muamalah, memang ada porsi waktu yang tersendiri sehingga memungkinkan untuk pemahaman nilai-nilai ajaran agama itu bisa meluas. Tidak sama kalau di SMA-SMA umum, sama dengan saya, Prof. Jadi sebenarnya sesungguhnya apa yang saya ingin capai dalam penanaman budaya religius. Jadi dengan adanya kalau seperti yang disampaikan tadi Prof, ada 4 kali jam, jumlah jam itu dalam sepekan sehingga dikurangi. Nah, disinilah manajemen sebagai seorang guru pendidikan agama Islam tentunya turunan dari apa yang menjadi kurikulum yang ada harus dimaksimalkan. Bagaimana menyamakan seperti apa yang telah pernah ada sehingga ini menjadi pengurang. Bagaimana supaya agar nilai-nilai ajaran agama itu tetap tercover khususnya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Sejak saya tahu beliau mengunjungi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan agama yang saya dapat selama ini ya. Notabene-nya saya hanya berlatar belakang di kalau ternyata ya bagus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan izin saya bermaksud kita mendahulukan kesempatan Profesor Dr. Haji Mbak Tadi di Komunikasi Industri. Silakan, Pak. Silakan Prof. Kambuasa. Halo. Ya, Saya Prof. dipersilakan. Ya, Prof. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah yang terhormat pimpinan sidang Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar bersama dengan Direktur Pascasarjana pada Dewan Penguji
Co-promotor yang saya muliakan, terkhusus kepada penguji eksternal, ya Alhamdulillah kepada seluruh hadirin yang menyaksikan ujian promosi ini dari Sidrap dan Parepare, Alhamdulillah ya Saudara Muhammad Idrus ya telah berhasil memasuki tahap terakhir untuk mendapatkan gelar doktor ya mudah-mudahan dengan ujian promosi ini bisa melahirkan beliau sebagai seorang seorang doktor dalam pendidikan agama Islam ya ya saya singkat-singkat saja ya saya melihat karena tadi sudah banyak dipertanyakan, saya ingin mendapatkan penjelasan dalam disertasi ini ada dua istilah yang digunakan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ya, perlu ada penjelasan pada kita bagaimana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan itu. Ya, silakan Pak Idrus. Ya, terima kasih Pak Prof. Seperti yang disampaikan tadi Pak Prof, bahwa ada dua hal yang perlu mungkin saya sampaikan yang terkait dengan masalah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Yang saya tahu bahwa pendidikan agama itu adalah sejumlah atau seperangkat nilai-nilai pendidikan agama yang diterapkan pada sekolah-sekolah yang tidak berlatar belakang dengan sekolah-sekolah Islam, termasuk misalnya Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, atau pesantren, atau perguruan-perguruan tinggi Islam. Itu kalau yang dimaksudkan pendidikan keagamaan. Tapi kalau pendidikan agama adalah seperangkat pembelajaran pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Jadi pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik yang memang basisnya itu ada di sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Islam. Nah, perlu diberi contoh yang mana termasuk pendidikan keagamaan dan yang mana masuk pendidikan agama. Contohnya yang dimaksudkan Pak Prof itu pendidikan keagamaan adalah pendidikan atau tingkat atau institusi atau lembaga pendidikan yang memang di dalamnya itu porsi pendidikan, pembelajaran pendidikan agamanya yang memang sudah mencakup Ya, seluruh. pendidikan keagamaan ya dalam dalam di madrasah-madrasah ada namanya pendidikan keagamaan ada fikih, ada akidah, ada akhlak ya. Saya kira itu yang dimaksud. Iya, yeah, Prof. Iya. Yang dimaksud ya. Tetapi Yeah. kalau di pendidikan agama ya hanya aspek-aspek tertentu saja yang diajarkan di pendidikan agama. Ya, satu mata pelajaran tetapi sudah mencakup berbagai macam aspek aspek keagamaan. Ya, jadi saya kira mirip juga tetapi hanya menggabung menjadi sebuah pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. Nah, kemudian ini namanya pendidikan pembelajaran yang berbasis digital. Ya. Coba diterangkan kepada kami jenis-jenis digital yang media digital yang digunakan dalam dalam pembelajaran pendidikan agama. Ya, Pak Prof. Ya. Sesuai dengan yang menjadi kajian dalam kegiatan penelitian saya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis digital. Ya. Seperti kita maklumi bahwa apa yang telah merambah kita di seluruh dunia ya, yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu yaitu pandemi COVID-19
Maka pada waktu itu praktis kegiatan proses pembelajaran pendidikan secara umum, apalagi namanya pendidikan agama yang harus memang mendapatkan perhatian agar supaya amalan-amalan sebagai tugas kehambaan, tugas kekhalifahan dan tugas risalah yang harus diemban dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam itu drastis pasti tidak akan terjadi, terutama di kalangan para siswa yang memang berkecimpung dalam lembaga-lembaga pendidikan umum. Sehingga dengan demikian, salah satu latar belakang sehingga kami mengambil judul ini yang terkait dengan masalah pembelajaran digital untuk mengantisipasi apa yang terjadi kemandekan pada saat itu karena tidak ada proses sama sekali. Paling yang bisa dilaksanakan adalah WFH, Ya, tidak bisa cukup. WFH. Cukup. Ada satu lagi nih, saya ingin dapatkan penjelasan penggunaan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa ayat ini digunakan pada ini? Karena apalagi kalau saya perhatikan satu-satunya ayat yang digunakan dalam disertasi ini adalah ayat itu. Nah, coba dijelaskan. Baik Pak Prof, kenapa saya menggunakan ayat ini sesuai dengan judulnya adalah untuk membudayakan, mewujudkan budaya religius. Karena ayat ini terkait dengan masalah seruan, kewajiban kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan yang terkait dengan masalah akidah, keyakinan atau iman. Juga sebagai manifestasi untuk melaksanakan ritual sebagai bentuk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tidak bisa melaksanakan pengamalan itu kalau tidak didasari dengan iman. Kemudian yang terkait dengan masalah akhlak. Akhlak ini yang terkait dengan masalah produk yang harus dicapai oleh seorang yang belajar tentang agama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keseharian sebagai tujuan dari apa yang sesungguhnya diinginkan oleh keyakinan akidah. Kemudian masalah ibadah dan terbentuk dalam masalah akhlak. Itu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga akhlak ini juga bisa mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya yang terbentuk dalam istilah dalam agamanya adalah muamalah. Jadi mencakup keseluruhan agar supaya budaya religius itu bisa tercapai. Jadi intinya bahwa yang Pak Idrus nyatakan ini bahwa Islam kafah itu adalah akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, Ya, Prof. kalau kalau Anda sebutkan ini lalu menyebut muamalah duniawiyah, maka prinsip-prinsip agama yang dipahami Muhammadiyah Anda masukkan. Nah, dan itu perlu, itu penting. Ya, jadi saya kira itu kemudian perlu mempertegas nanti ya nanti pada tahapan pengujian yang lain diperjelas bahwa konsep digital karena ini berbasis digital ya pada para pengujian lain. Ya, saya kira saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Nasru minallah wa fatun karib wa basyirul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Namanya dikatakan
Siap, Pak. Sebelum saya masuk ke dalam diskusi, ada hal yang perlu saya dalam judul kita yang dibahas adalah manajemen pembelajaran digital agama Islam, pendidikan agama Islam dan mewujudkan budaya religius. Pokok diskusi dengan pengaturan manajemen kami, saya dimasukkan pada istilah yang menjadi menjadi pembawaan pada aspek budaya religius. Kalau menurut saya, budaya religius itu adalah budaya yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di sini bukan dari nilai yang bersumber dari agama-agama itu. Juga akan berbeda adalah agama budaya yang berkaitan dengan agama-agama nilai yang bersumber dari agama-agama itu. Ini juga tugas kami yang banyak di sini tadi. Para berjamaah mengaji materi sini. Salat itu bukan nilai religius. Salat itu bukan nilai religius. Mengaji itu bukan nilai religius. Baca asma Allah itu bukan nilai religius. Bukan yang dijelaskan mana yang dapat nilai religius. Kalau apa yang dijelaskan di sana mentradisikan pelaksanaan ajaran agama. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan mentradisikan ajaran agama. Tujuan mentradisikan salat berjamaah setiap hari. Setiap mentradisikan salat berjamaah dan setiap. Tapi itu tujuannya. Itu sarana pelaksanaan ajaran. Tujuannya dari sisa diri. Tapi kita untuk ahlak karim, maka tujuannya adalah untuk menanamkan semangat kedisiplinan karim, semangat disiplin juga yang namanya nilai juga. Dengan mengajarkan semangat soal tadi, maka yang ini ditanamkan adalah semangat ketaatan kepada siswa. Semangat ketaatan itu tadi menjadi nilai terima kasih Pak. Ya. Saya mengambil istilah budaya religius di sini.
dalam artian bahwa religius itu adalah yang saya maksudkan pemahaman agama terhadap orang yang beragama itu yang paling tinggi. Artinya sifat religius pengamalan agamanya itu yang tingkat tinggi yang saya maksudkan di situ. Nah, pembelajaran digital bukan menghilangkan nilai spiritual, tetapi justru dengan era digitalisasi seperti ini, seperti yang pernah terjadi kemarin 2019, bagaimana caranya mau mengajar kepada siswa kalau tidak menggunakan media pembelajaran yang ada? Sementara physical distancing itu dibatasi. Baik, saya terima begini. Tapi saya bertanya lagi. Kalau ini masih berbasis digital, apa ada nilai tambah yang bisa diberikan kepada siswa dengan berbasis digital? Jadi, pendidikan itu kan menyentuh akal, menyentuh rasa. Kaitannya dengan menyentuh rasa itu, apa ada keunggulan dari pendidikan itu di kata anak? Apa ada video riset yang bisa menemukan penyelakan dan bisa menemukan warna penyelakan atau video riset yang tadi bisa menonton sorga yang kamu disesuaikan ada tersedia apa? Video-video, ada yang tersedia? Ada video-video pembelajaran yang kami kirimkan kepada siswa, Pak, ya, setelah kegiatan pembelajaran lewat misalnya komunikasi synchronous learning yang bisa tertata dengan waktu yang sudah tersedia. Setelah itu kami kirimkan link apakah dalam bentuk e-book atau PDF agar supaya siswa itu bisa mempelajari materi-materi yang terkait dengan pembahasan yang ada. Dan seperti itu yang dilakukan oleh guru pendidikan agama di beberapa sekolah. Sebagai dokter, saya harus punya prinsip. Kalau orang pesantren dia pakai teori tak mereka itu paham minama metode yang lebih tinggi daripada materi kalau kemungkinan misalnya justru pemberian tugas kepada siswa ini dengan fitur-fitur tadi itu adalah bagian daripada metode yang kami lakukan agar supaya proses pembelajaran bisa berjalan. Karena kalau tidak demikian, bagaimana bisa ketemu dengan siswa sementara ada pelarangan physical distancing? Jadi sebenarnya yang penting bahwa tadi itu hampir minimal. Ya, sepakat. 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 Kalau saya tidak sepakat. Saya teori itu ketinggalan. Bagi saya, alus satu hamu minal pare. Guru dosen jauh lebih penting daripada kita lain. Ya, jadi kehadiran guru di depan siswa jauh lebih penting daripada kita lain. Jadi saya anggap manajemen berbasis digital adalah teori ketinggalan. Karena sudah dua kali itu teori yang lain bahwa guru jauh lebih penting daripada metode. Itulah sebabnya guru harus menjadi contoh di setiap saat. Kehadiran guru di dalam siswanya sangat penting. Kalau berbasis digital, ini sembunyi. Jadi saya teori itu ketinggalan. Lalu Bapak ini promosikan hasil disertasinya padahal komitnya sudah lewat tahun lalu. Sudah lewat bumi, bukan di bulan 3. Tapi dia dirancang itu masa depan. Baik, masa saya lebih penting. Kemana saya sama Bapak? Rohanan, dia juga punya ternyata dalam kitab Al-Hidayat ini dijelaskan masalah teori di mana lagi. Ternyata Al-Ghurum Ustaz, Al-Ghurum Ustaz, Ustaz roh para guru itu jauh lebih penting daripada guru sendiri. Jadi
ini yang saya teori dan waktunya para guru itu jauh lebih penting daripada gurunya sendiri. Yang dimaksud itu rohnya para guru, motivasinya para guru, doanya para guru jauh lebih penting daripada kehadiran guru. Ya saya kira itu kalau oke, tidak apa-apa, saya saja bisa berbeda dengan apa. Silakan. Tidak apa-apa, sebagai teman dan satu disertasi yang kita harus sadari dan kita hormati. Saya akan mencoba dan lebih kesimpulan yang ketiga di situ di mata kalau saya yang di atas dulu apa kalau bagaimana dia dia ingin berbasis kita melaksanakan perencanaan melaksanakan pembelajaran pasti kan apa itu kesimpulannya ada apa saja kesimpulan disertasi yang perlu di review ulang tapi dia tuh saya tidak melihat Assalamualaikum. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang terkait dengan digital. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada dua yang selama ini biasa kami terapkan dan bersama dengan guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum, yaitu metode synchronous learning dengan asynchronous learning. Artinya, yang synchronous learning itu adalah proses pemberian materi, apakah itu secara jarak jauh ataukah dengan cara tatap muka dalam waktu tertentu. Kemudian kalau misalnya asynchronous learning, artinya diberikan kebebasan sebebas-bebas kerja
Ya, seperti yang dikatakan bahwa dalam sebuah pengelolaan, apakah itu sebuah institusi untuk mencapai sebuah tujuan, maka setidaknya ada empat hal yang terkait dengan manajemen. Pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, controlling dan juga evaluasi di dalamnya itu terdapat. Sehingga untuk menghasilkan produk-produk dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam harus dimanage secara keseluruhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran pendidikan itu bisa tercapai. Sebab kenapa? Sebuah perencanaan, sebuah pelaksanaan kegiatan itu tidak akan mungkin bisa tercapai kalau tidak dikelola dengan baik sesuai dengan arah orientasi dari POAC. Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang telah kami baca dalam bentuk literasi yang kami lakukan di beberapa literatur bahwa proses-proses yang dilakukan untuk mencapai sifat religiositas yang dialami oleh sebuah komunitas di dalam belajar itu banyak. Tetapi yang masih sangat minim yang menjadi latar belakang kemarin terjadinya suatu wabah sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran bisa berjalan. Sehingga yang kami anggap sebagai novelty dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam itu yang berbasis digital agar supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Bapak Prof. Ada lima tahap ya. Kalau tak benar, ya. Jadi alhamdulillah tahap pertama sudah selesai, sudah masuk ke tahap kedua. Tanggapan dari eksternal, misalnya itu saya katakan Profesor Adi Fadrianto disilakan maksimal 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ekos, sedang para dewan pengundi dan dewan promotor, Pak Ibu sekalian. Kalau kita terus berdalam promosi itu sejak telah sampai mengempatkan hasil seperti tadi Pak Kiai Masal menyatakan beberapa teori yang disampaikan. Tiga kaidah penting tadi, paling sabda dan ada masalah, memang harus diperhatikan. Dan yang terakhir di sini tadi, telah tingkatan tertinggi. Al-Hurum dari suah, hamul minal dari suah. Punya guru penting daripada guru itu. Nah, dalam disertasi Bapak, Bapak 11 kali menyebut tentang keteladanan. 11 kali menyebut tentang keteladanan. Yang kemudian itu diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Bahkan ada satu pernyataan penting dari seluruh jalan. Bahwa religiositas itu bukan hanya tanggung jawab dan agama saja. Tetapi dia tanggung jawab dari seluruh mata pelajaran yang dibebankan pada mata pelajaran tersebut tentang muatan-muatan religiositas. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih model integrasi dan apa religiositas pada mata pelajaran yang ada di SMA 1 Universitas.
Baik kalau saya dan sini Bapak juga Bapak kita yang guru dan adab. Terima kasih Pak Prof. Mohon izin Pak Prof, tahun 1997 itu pernah ada kurikulum tentang kurikulum intak. Dan itu pernah mengantarkan saya untuk menjadi instruktur intak tingkat nasional guru fisika. Jadi di situ ada keterkaitan antara materi-materi pembelajaran yang bersifat ayat-ayat kauniyah itu yang terimplementasi dalam ayat-ayat kauniyah. Dan pada saat itu pemahaman siswa terhadap nilai-nilai ajaran agama itu amat sangat mendalam. Tetapi lama kemudian kurikulum-kurikulum selalu berganti sehingga kurikulum intak itu sudah ditiadakan. Dan inilah sesungguhnya yang saya ingin terapkan di sekolah. Apa yang pernah saya alami dengan basic pendidikan saya yang tidak ada di dalamnya pendidikan keagamaan, itulah yang selalu menjadi apa namanya aspek belief atau keyakinan, kemudian aspek praktis, kemudian aspek feeling, penghayatan, kemudian ada aspek effect yang saya selalu ingin bagaimana menciptakan siswa yang ada di SMA umum itu yang bisa, kalau tidak bisa sama dengan saya, tapi ada jejak-jejak yang saya inginkan agar supaya penanaman nilai-nilai ajaran agama itu selalu ada pada siswa. Baik, terima kasih. Yang kedua, tadi Prof. Ibu telah menyampaikan ya, itu tadi beberapa pertanyaan mempertanyakan tentang memang dalam disertasi itu Pak, penting untuk dielaborasi tentang dan ada satu textbook hasil riset kalau kita mendidik tentang religiositas itu ya kayak wajib dimasukkan. Kita sudah sampai kepada Bapak, hasil riset goal dan start. Bahwa religiositas itu ada lima aspek itu. Ya, tadi bahwa salah satunya ada religius belief, aspek keyakinan, kemudian religius praktis, ya, aspek peribadatan, religius feeling, aspek penghayatan, mungkin ada religius knowledge, pengetahuan, dan religius effect, itu aspek pengamalan. Nah, kalau dari hasil riset Bapak, mana di antara lima aspek itu yang paling muncul SMA yang tersebut? Kalau yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa basic kita di dalam belajar agama yang tidak berlatar belakang dengan sekolah keagamaan, maka kita lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya praktis. Bukan yang terlalu bersifat aspek knowledge, pengetahuan. Karena ada pengalaman yang pernah kami lakukan, Pak, waktu kami SMA itu sampai di perguruan tinggi di S1, termasuk misalnya pengamalan, termasuk misalnya menutup aurat bagi wanita-wanita. Justru saya melihat yang lain dari orang-orang yang berjilbab itu dari sekolah-sekolah umum, justru itu yang pengamalannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang ada misalnya di IAIN, misalnya di sekolah-sekolah agama. Kalau misalnya di rumah itu mereka buka jilbab, tapi kalau memang yang basicnya dalam bentuk praktis, maka itulah yang berusaha kami tanamkan di sekolah-sekolah yang berbasis umum itu agar supaya praktisinya itu pengamalan nilai-nilai agama yang diutamakan. Sebab kalau yang berkaitan dengan masalah ilmu, kadangkala dalam ajaran agama itu pengamalan biasanya itu dikesampingkan. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u, ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal itu senantiasa berada di belakang ilmu. Oleh karena itu yang lebih dipentingkan di sini dan itu yang banyak kami lakukan di sekolah adalah bagaimana memberikan pengetahuan anak tentang ajaran agama dan harus terimplementasi dalam bentuk aspek feelingnya itu Pak, aspek praktisnya, pengamalannya. Baik, terima kasih Pak. Sudah keluar dari tadi. Kemudian masih ada lagi. Jadi, baik. Ada dua istilah yang berbeda. Ya. Tapi sering dipahami oleh orang besar. Religius dan religius. Religius no religion. Ya. Maka di barat itu ada sekarang ada kampanye ya, propaganda religiosity yes, religion no. Orang tidak mau lagi beragama secara formal itu sudah banyak banyak dan kita takutnya juga dengan digitalisasi itu informasi kemudian itu mulai berbalik sehingga orang meninggalkan agama hanya mengambil aspek religiosity baik dari semua agama maupun dari lain. Saya baca di tulisannya Bapak itu ada
apa kumpulan ya atau portfolio dari SMA yang satu sudah itu tentang apa religi dia berasal dari lokal itu. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang itu harus dipertahankan. Dan saya kira tidak bertentangan dengan Baik, Bro. Seperti yang disampaikan tadi itu bahwa religiusitas yes, religion no. Itu propaganda-propaganda kepada bangsa-bangsa yang memang diistilahkan itu negara yang tidak bertuhan, ateisme dan apalagi istilahnya ini, ateisme dan sejenisnya. Agnotisme. Jadi kalau agnotisme itu apa namanya mengarah kepada orangnya. Kalau ateisme itu mengarah kepada sifat dan karakter mereka tentang ketiadaan itu ada Tuhan. Sehingga dalam hal pembudayaan kearifan lokal seperti yang terjadi di beberapa SMA di Sidrap itu, ya karena di Sidrap itu Pak ada kurang lebih 20.000 itu penganut aliran kepercayaan Tolotan yang sekarang ini bernama dalam agama Hindu. Sehingga warna inilah yang terjadi di sekolah saya, termasuk yang hadir di sini adalah ada kepala sekolah saya, ada wakase humas dan juga adalah pendidikan guru pendidikan agama. Jadi dua-duanya ini wakase dengan kepse guru agama. Sehingga saya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas itu agak mudah. Cukup saya bertanya kepada wakase humas dan dia juga adalah guru pendidikan agama Islam dan juga termasuk kepseknya. Sehingga anak-anak itu di sana beragam. Ada agama Tolotan yang kurang lebih ya katakanlah 20% itu dari keseluruhan jumlah siswa. Kemudian ada agama Nasrani, Katolik dan Protestan. Sehingga pembudayaan apa namanya mereka punya keyakinan-keyakinan tersendiri yang harus dielaborasi dalam kegiatan sosialnya itu terhadap siswa. Maka misalnya kalau kita melaksanakan kegiatan hari Jumat itu Jumat berkah, mereka juga ikut sama-sama kita menyumbang di situ. Meskipun dia adalah orang yang Nasrani, orang Tolotan. Juga kalau misalnya kita melakukan literasi Al-Quran, mereka juga melakukan kegiatan literasi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru spiritualnya. Karena ada juga guru pendidikan agama itu mereka. Saya tertarik nanti saya riset di sekolah yang maaf agar yang cukup saya sekarang. Terakhir, salah satu tantangan dari pembelajaran berbasis digital itu adalah one of it. Ada orang mengatakan no video ini digital ini tidak ada nilai pada proses pembelajaran digital itu. Nah, apa yang dilakukan oleh SMA yang satu juta dalam rangka untuk mengintegrasikan melakukan nilai-nilai dalam pembelajaran berbasis. Terima kasih Pak Prof. Secanggih apapun yang namanya teknologi itu pasti ada saja dampak yang ditimbulkan, dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu di dalam mengimplementasikan nilai-nilai core value yang terkait dengan masalah tatanan nilai yang dikhawatirkan itu akan merusak tatanan pembudayaan budaya religius oleh para siswa. Maka guru-guru pun juga harus senantiasa waspada terhadap penggunaan media digitalisasi yang dilakukan oleh para siswa ketika dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh seorang guru itu bisa tereliminasi, bisa meminimalisir. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah pada SMA 48 Jakarta dan saya menggunakan itu media pembelajaran berbagai fitur-fitur media digital dan mereka ada memang kalau kita guru sangat responsif dan proaktif menjaga anak-anak. Kalau tidak terkait dengan masalah apa yang kita akan bahas pada saat itu, mereka tidak akan menggunakan itu digitalnya gadgetnya itu ke hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, peran serta guru di sini sebagai motivator, sebagai sumber pembelajar kepada siswa harus memperhatikan itu penggunaan daripada digital itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya selamat. Selamat. Terima kasih. 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 Terima k
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya cukup. Ya. Suaranya jelas, Pak Idrus? Ya, Pak Idrus. Halo. Ya, jelas suaranya. Oke, terima kasih. Jelas. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, Bapak Rektor yang sangat berbahagia. Kemudian gurunda kita ada Bapak Profesor Rambu Ase, kemudian ada Pak Prof. Rahman Geteng, ada Pak Kiai Mahsyar. Wabil khusus penguji ekstral kita pada kesempatan berbahagia ini, Prof. Hadi jauh-jauh dari Palopo, Alhamdulillah bisa bersama dengan kita pada kesempatan berbahagia ini. Saya mohon maaf dari arena pelatihan ya manasik haji. Yang pertama Pak Idrus, setelah membaca, kemudian membaca semua uraian-uraian yang kemudian Pak Idrus uraikan dalam disertasi ini, kemudian muncul ya satu pertanyaan sederhana buat Pak Idrus untuk kemudian memunculkan dunia digitalisasi itu dalam pembelajaran yang kemudian dikaitkan dengan sikap spiritual serta didik. Nah, yang saya maksudkan di situ adalah kira-kira Pak Idrus bisa enggak menggambarkan dalam konsep itu digitalisasi dalam kaitannya dengan spiritual berkaitan dengan posisi sholat pemahaman dan pengamalan ya sholat peserta didik. Silakan Pak Idrus. Ini malah hilang ini. Halo. Halo, Pak Idrus. Halo, ini ada gangguan nih. Pak Idrus, gimana? Dengar? Sinyalnya hilang. Ya, apanya sinyalnya hilang. Halo. Ya, Pak Idrus, gimana? Saya kira Pak Idrus di apa namanya? Di Parepare. Di arena. Ya? Di arena. Iya, iya, Ustaz. Kenapa di arena, Bro. COVID-19. Ya. Itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah mengirimkan link video anak-anak tentang bagaimana tata cara mempraktikkan berwudu dengan tata cara melaksanakan sholat dengan baik sesuai dengan fikih yang mereka dia anu sehingga kegiatan pelaksanaan sholat berjamaah misalnya anak-anak misalnya bagaimana pertanyaan masbuk itu kami berikan link yang terkait dengan masalah yang masbuk kemudian bagaimana kalau misalnya anak-anak itu berwudu tata cara berwudu sesuai dengan fikih yang mereka anu anak-anak sehingga kegiatan rutinitas yang terkait dengan masalah spiritual keagamaan itu bisa berjalan kepada peserta didik.
Ya, sudah? Halo? Ya, saya Pak Dokter mungkin bisa. Oke. Tanya lagi. Iya, iya. Saya selanjutnya nih yang terakhir karena waktu saya hanya 30 menit ini baik terus insya Allah dikasih waktu. Nah, saya baca kemudian di hampir semua lembaran yang ada ternyata Pak Idrus kemarin ada saran kita yang kemudian harus diperhatikan tentang dalil-dalil yang terkait dengan istilah manajemen. Kemarin kita sudah sampaikan tentang kata misalnya W amra minas sama dan seterusnya. Lalu kemudian kaitannya dengan perencanaan, Pak Idrus bisa menggunakan dalil-dalil yang sederhana, misalnya apa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu, itu kan termasuk apa ayat-ayat yang terkait dengan perencanaan. Lalu kemudian ayat-ayat terkait perorganisasian itu juga bisa dijadikan misalnya yang umum ya kita di Muhammadiyah kita kuminkum matuyadun. Nah, atau kemudian yang terkait dengan pelaksanaan itu apa itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, ini kan pelaksanaan Pak Idrus. Karena ini disertasinya sesungguhnya jauh ya, maksud saya jauh kemarin kita saran dari situ, kita berharap bahwa Pak Idrus mengangkat ya dalil-dalil yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan dasar ketika membincang tentang persoalan pendidikan Islam. Nah, yang terakhir itu saya sarankan kemudian misalnya kita apa itu ayat wal tansur nafsum maqaddamat ligat itu kan menjadi satu evaluasi setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan ya untuk kedepannya. Ini kan menjadi bagian-bagian yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, nanti poin-poin ini dari disertasi yang membincang tentang PAI ini pendidikan agama Islam. Auranya itu muncul ya, auranya muncul. Kalau seperti sekarang ini hanya beberapa ayat yang disampaikan tadi Pak Prof. Ambo juga sudah sesungguhnya menyinggung juga meskipun hanya satu ayat yang disinggung, tapi pada dimensi lain nggak sesungguhnya banyak belum dituliskan dengan baik. Nah, itu artinya apa? Saya tadi merujuk juga ini apa yang disampaikan penguji eksternal kita. Kemudian internalisasi itu harus muncul dalam pembelajaran ini, dalam apa konsep yang dibangun oleh Pak Idrus. Nah, kalau dia berdiri sendiri, kemudian kita fokus hanya membahas secara teori-teori yang kemudian kita adopsi dari pemikiran orang-orang, misalnya orang-orang barat sana, tapi kan kita lupa bahwa Al-Quran itu mengingatkan kepada kita, itu adalah Al-Quran itu kan menjadi penjelas. Jadi Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, ya kan? Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan tentang petunjuk itu sendiri. Maka dia menjadi satu rangkaian yang tidak bisa sebenarnya dilepaskan ketika membincang tentang unsur digitalisasi, unsur pendidikan, dan transformasi of knowledge itu menjadi tidak bisa dipisahkan dari semua itu. Nah, gimana kira-kira Pak Idrus itu? Iya, Pak. Betul. Jadi aspek-aspek yang menjadi bagian terpisahkan dengan nilai-nilai ritual pendidikan agama seperti yang dimasukkan tadi ya, sebagai sebuah saran teman supaya ayat-ayat yang terkait dengan masalah hubungan manusia dengan manusia memang sengaja kami tidak terlalu banyak mencantumkan di situ Pak, itu karena memang dalam tema yang kami tampilkan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan masalah manajemen, sehingga ada beberapa juga ayat yang sudah terkait di dalamnya termasuk pembudayaan religius itu, pengamalan ajaran agama secara keseluruhan, secara kaffa, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Jasiyah yang berbunyi wasahhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu antara lain pendukung dari yang mendasari tentang bagaimana di dalam memanage pembelajaran pendidikan agama Islam itu dapat terinternalisasi sesuai dengan aspek-aspek yang harus diturunkan di dalam latar belakang yang harus disampaikan dalam misalnya di bab pertama itu ada, kemudian di bab kedua juga ada,
tentang pembudayaan religi. Sehingga apa yang menjadi hal yang bisa menguatkan tentang agama sebagai ilmu, kemudian agama sebagai penghayatan, agama sebagai peribadatan, agama sebagai pengamalan, itu dapat dari internalisasi sehingga wujud pembudayaan religius pada peserta didik bisa terlaksana. Sudah, ya, saya kembalikan. Terima kasih banyak, pimpinan sidang. Saya terima kasih. Saya kembalikan, Prof. Terima kasih, Pak Raya. Nah, ini pembicara terakhir dan moderator.
Hadirin silakan duduk kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Muhammadiyah Parepare, saya Fatimah. Gimana perasaannya? Ya, kalau kita dia komunikasi dengan itu, topik-topik apa yang disampaikan sih? Katanya apa? Ya, kalau tidak bisa jawab, saya tidak bisa baca. Ya, anu bro, apa namanya ini kalau sebesar sendiri begitu, saya harus buat apa namanya? Jadi dia bisa juga menggunakan digitalnya untuk menggunakan HP-nya berbicara. Harus saya jadikan hotspot situ punya HP. Kalau begitu saya persilakan Pak Idrus ke depan saya. Calon Dr. Saudara Muhammad Idrus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan yang disampaikan oleh para tim peneliti dan promotor serta co-promotor. Berdasarkan semua itu, maka tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara nama Muhammad Idrus SPD JF MPD nomor induk mahasiswa 22137009 tempat tanggal lahir Siden Lendrapang 1 Januari 1967. Lama studi 2 tahun 9 bulan. Pada hari ini, saya memutuskan Anda dinyatakan lulus dengan IK 3,93 predikat kelulusan dengan ujian. Maka hari ini Anda terdaftar sebagai alumni ke 39 program doktor Universitas Muhammadiyah Parepare dan alumni ke 942 pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare. Oleh karena itu, mulai saat ini izinkan saya untuk menyebut Anda untuk pertama kalinya sebagai Dr. Muhammad Idrus SPDGR MPD. Terima kasih.
Pesan-pesan akademik disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ambu Asse MAG. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Rektor, Direktur Pascasarjana, dan seluruh anggota Dewan Penguji dan Promotor, Co-Promotor, kepada penguji eksternal yang saya hormati, saya muliakan, kepada para hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selanjutnya saya atas nama tim promotor menyapa dan menyampaikan selamat atas kesuksesan Saudara Dr. Muhammad Idrus SPD, GR, MPD yang pada hari ini telah mendapatkan gelar doktor setelah mempertahankan disertasi yang berjudul Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang Berbasis Digital dalam Mewujudkan Budaya Religius pada SMA Negeri di Kabupaten Sidrap. Dengan segala pengorbanan yang dialami selama dalam meniti perjalanan keilmuan melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Alhamdulillah, orang yang sukses atau berhasil dalam perjuangannya mencari atau menuntut ilmu pengetahuan adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat, diiringi dengan keunggulan, kesungguhan, keikhlasan, dan kesabaran menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam perjalanannya bolak-balik Makassar dan Sidrap Parepare melakukan pembimbingan disertasi ya dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadanya berlapan-lapanlah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi kelapangan kehidupan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Prinsip dan nilai-nilai dalam pendidikan agama menjadi sebuah amanah
yang harus ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk budaya, ya budaya religius, ya seperti antaranya disiplin, memelihara kebersihan, memelihara aktivitas ibadah, nilai-nilai spiritual yang perlu dikembangkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Harapan kita kepada Saudara Dr. Muhammad Idrus, M.Pd., ya kiranya ilmu yang didapatkan dimanfaatkan untuk memberi pencerahan kepada pengembangan kualitas pendidikan di Sidrap secara khusus di Sulawesi Selatan dalam atau dalam Perserikatan Muhammadiyah secara global. Saudara Dr. Muhammad Idrus perlu menyadari bahwa keberhasilan saudara dalam studi bukanlah sebuah keberhasilan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah keberhasilan yang memperlihatkan banyak, yang melibatkan banyak pihak yang turut berjasa, di antaranya para guru pendidikan, ya sejak taman kanak-kanak perguruan, ya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ya, bagikan sebuah bangunan yang telah diletakkan pondasinya oleh mereka. Kemudian dengan keluarga, katakanlah istri dan anak-anak serta keluarga lainnya. Ya, tentu itu adalah keberhasilan bersama. Mereka dengan ikhlas dan sabar ditinggalkan di daerah. Demikian juga tidak kalah pentingnya dengan kedua orang tua yang telah melahirkan, memelihara, membesarkan, mendidik dari kecil sampai dewasa. Dan ya tentu semuanya diperingatkan oleh Allah, wasayna linsana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayika ilayyal masir. Allah mengingatkan ya agar supaya kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendidik. Selanjutnya, gelar doktor yang diperoleh atas berkat dan rahmat Allah, dialah yang memberi fasilitas dan potensi kepada kita, sehingga kita dapat berilmu pengetahuan. Firman Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Oleh karena itu kita harus mensyukuri semuanya. Bagaimana mensyukurinya adalah beriman kepada Allah, mentaati ajaran agamanya, mentaati perintah dan larangannya. Ya, sebagai seorang ilmuwan. Sebagai seorang ilmuwan Islam memiliki kewajiban secara sungguh-sungguh berusaha mengembangkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari serta berusaha untuk mewariskan ilmu itu kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah menyebutkan idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin. Illa sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yada'ulah. Rawahu Muslim. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang sama berbahagia, pada bagian akhir pesan akademik ini, kami atas nama tim promotor, co-promotor menyampaikan terima kasih kepada PPS, pada Direktur Pasca Sarjana, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Parepare yang mempercayakan kepada kami menjadi promotor dan kopromotor untuk disertasi saudara Dr. Muhammad Idrus M.Pd. yang selanjutnya permohonan maaf atas segala keterbatasan dalam memberi bimbingan kepada saudara Dr. Muhammad Idrus, baik yang berkaitan dengan waktu, kesempatan, dan lain-lain. Rasanya apa yang kami lakukan belumlah maksimal. Dan apa yang diharapkan kepada Dewan Penguji, ya saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan koreksi terhadap karya ilmiah yang ditulis oleh Saudara Dr. Muhammad Idrus
Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkati usaha kita dan mengampuni kesalahan dan kehilapan yang terjadi, tentu semuanya tidak dalam kesanggupan dan kesengajaan. Amin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana Program Studi S3 Pendidikan Doktor Pusat Komedi Balepare mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan pro bersama tim komputer yang pada alhamdulillah ini bisa melahirkan doktor yang 39 di Pusat Muhammadiyah Parepare. Sekali lagi mudah-mudahan terus pro tidak henti-hentinya untuk membina kami di Universitas Muhammadiyah Parepare dan sehat terus Prof, insyaallah. Tentu kita juga berterima kasih kepada para tim penguji yang hadir pada siang hari ini, Bapak Profesor Dr. H. Abdul Rahman Geteng, Dr. H. Masyar MAG, Profesor Dr. Siti Wardah Anabidas MBBI, dan terkhusus pada kolega saya penguji eksternal Profesor Dr. Hadi Fajrianto MBBI yang jauh-jauh dari Palopo, ya mulai dari kemarin alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Sekaligus juga ucapan terima kasih kepada Dr. Raya Mangki MBBI pun di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih mengikuti acara, tapi inilah salah satu manfaat dengan dunia digital. Ya dimanapun kita berada ternyata semua kita juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga Dr. Halik MBBI telah membantu mengantarkan alumni doktor kita yang 39. Tentu juga ucapan permohonan maaf dari kami kalau selama ini mahasiswa kami direpotkan, ya, atau merepotkan Bapak Ibu sekalian, tapi itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai guru sekaligus juga sebagai pendidik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Sekali lagi permohonan maaf kami kalau hal itu merepotkan Bapak Ibu sekalian. Tentu juga kita ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sempat hadir di kesempatan ini. Sekaligus juga saya menyampaikan, ya ini Bapak Kepala Sekolahnya Pak Ibu hadir, ya supaya bisa juga lanjut S3. Betul, yang lain ini banyak, ada apa? Ini ada dari UMI Krapal. Iya, jadi yang mau lanjut di UMI untuk UMI Krapal, nanti saya komunikasikan dengan rektornya. Ya. Ya, nanti saya minta izin sama rektornya untuk disingkat. Ya, untuk disingkat dan kita semua ya prepare. Itu di sini jadi. Ya, saya kenal itu dengan rektornya. Ya. Ya, makasih. Nah, tentu juga selamat pada Pak Ibu ya, terutama Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Ibu saya betul. Ya, sebenarnya Pak Ibu sini lanjut ya, itu karena dorongan saya. Ya, secara pribadi. Karena kebetulan pada saat itu sampai hari ini kan saya dipotensi dengan berapa. Karena beliau pada saat itu masih ada berapa. Kalau saya yang kedua di sini, ngapain kalau hanya sampai itu lah. Lanjut, tidak. Ya, saya masih ingat di situ di celi. Di celi, Prof. Saya sementara makan ikan. Jadi waktu lagi dalam tersesi, alhamdulillah hasilnya bisa sampai selesai. Sengaja saya terakhir itu ngomong tadi supaya ya nanti kira-kira KKN logo ternyata Pak Rektor juga yang itu makanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadir yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita laksanakan pada hari ini semua bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya menutup sidang promosi doktor atas nama Dr. Muhammad Idrus SPD MPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.